Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pada awal-awal tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, setelah mendapatkan perintah mengisytiharkan dakwah, fasda' bima tu'mar, isytiharkan dakwah kamu wahai Muhammad Rasulullah, seperti mana diperintahkan kepada kamu, Nabi mengisytiharkan dakwahnya. Kaum musyrikin Quraisy tergugat kedudukannya, tergugat hartanya. Maka dengan apa tergugat? Harta bukan tergugat dengan harta, tapi harta akan tergugat dengan kebenaran. Harta akan tergugat dengan sistem Allah yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan hartanya yang tergugat, orang yang cinta harta itu yang akan tergugat. Maka kaum musyrikin Quraisy setelah melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membawa message sama rata antara semua makhluk di sisi Allah kecuali takwa yang membezakan, yang menyamaratakan kedudukan hamba sahaya dengan orang merdeka dari segi kedudukan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan hak kepada kaum fuqara wal masakin, harta daripada orang kaya, ini yang apa namanya menjadi cabaran kepada orang-orang yang gilakan kepada harta sehingga enggan untuk beriman kepada Rasulullah. Apa langkahnya supaya mereka boleh kekalkan keinginan dan hasrat mereka? Rasyua. Baik, kita datang kepada Muhammad, kita bagi rasyua. Datang kepada Abu Talib, berjumpa dengan Nabi SAW, mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu ini adalah menghendaki harta, kami kumpulkan semua apa harta yang kami miliki sehingga engkau menjadi orang yang paling berharta. Kalau kamu menghendakkan tahta, maka kami jadikan engkau adalah orang rujukan kami dalam menyelesaikan segala keputusan yang membawa maslahah kepada kami. Kalau apa yang berlaku kepada engkau adalah jin, maka kami akan ambil orang yang boleh menyembuhkan kamu daripada jin yang mengganggu kamu. Kalau kamu adalah karena tidak waras, subhanallah, berbagai macam takwilan. Kalau kamu tidak waras, kami panggil dokter yang paling hebat supaya kamu boleh jadi waras. Yang waras dianggap tak waras, yang tak waras menganggap dirinya waras. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah selesai kau bercakap? Kalau engkau tawarkan kepadaku empat, aku minta kepada engkau satu. Kalau apa itu? Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambil kau punya harta, ambil engkau punya tahta, ambil apa saja engkau punya ilmu dalam kedokteran dan sebagainya. Engkau tetap berharta dan seterusnya, hanya aku minta kepada engkau satu saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak mau? Mereka mahu berikan harta semua untuk Nabi SAW, tak mau mengucap la ilaha illallah. Sebab bukan sembarang perkataan, bukan mudah di lisan ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ianya ada tuntutan kepada pengucapnya. Idzan ditolak oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya agama ini cabaran utamanya kepada orang yang beragama harta secara khasnya dan kepada umat Nabi secara amnya adalah cabaran harta.